sahabat Strabis TV, sahabat Tacap dimanapun Anda berada. Kita kembali di acara Tacap. Saya Miss Alma, wedding service, tetap di acara Tacap. Para sahabat Tacap, segmen ketiga ini kita akan memberikan tips dan trik untuk backup secara global. Salah satunya untuk alis itu seperti sahabat Tacap ketahui bahwa alis tidak semuanya sama, tapi kita harus berusaha untuk menyamakan ataupun memberikan kesan sama di alis kita. Itu tipsnya adalah pergunakan foundation. Nah, kemudian untuk hidung, kalau hidung kita tidak terlalu mancung, kita memberikan shading yang cukup tipis, tidak terlalu tebal, karena sesuai dengan waktu yang kita pergunakan untuk make up sample di siang, tadi pagi dan siang hari, itu cukup dipergunakan shading secara tipis. Kemudian untuk bibir, bibir kita kan tidak semuanya simetris, tidak semuanya indah, tapi gunanya dari kosmetik itu sendiri untuk membedakan penampilan kita. Seperti misalkan bibir itu idealnya di atasnya tipis, di bawahnya tebal. Nah, kita bikin seindah mungkin seperti lima markah. Seperti itu, kalau bibir kita yang atas lebih tebal, kita lukis untuk lebih diperkecil atau dipertipis. Kemudian sebaliknya, kalau bibir kita yang bawah lebih tebal, kita bikin juga dikasih foundation, kemudian dilukis juga untuk menyeimbangkan antara bibir atas dan bibir bawah. Okay? Untuk para entrepreneur, make up itu sangat simple, mudah sekali untuk dipergunakan, untuk kita aplikasikan, karena pembahasan seperti tadi sangat mudah untuk mengaplikasikan, sangat mudah untuk dipelajari. Sengaja kami tim Strabis TV memberikan tips and trick untuk make up yang sangat simple. Nah, di segmen 3 ini semoga memberikan manfaat seputar make up. Iya sahabat Tacap, tanpa terasa 30 menit sudah kami menemani Anda dalam tata cara atau tips and trick make up yang simple. Dan jangan lupa share, like, dan komen, dan juga subscribe di YouTube channel Strabis TV. Sampai jumpa.